wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatirisnan dari SMP Negeri 1 Malili, Kabupaten Luwuk Timur. Hari ini saya akan menceritakan riwayat Kampung Matano yang ditulis oleh Mardiani Pandego dan kawan-kawan. Teman-teman, mau dengar tidak ceritanya? Mari kita dengar bersama-sama. Ketika manusia pertama, Batara Guru, turun dari langit, masing-masing tangannya menggenggam 3 biji ajaib. Sesampai di bumi, biji-biji itu disebarkan. 3 biji dalam genggaman tangan kiri berubah menjadi 3 danau. Danau Mahalona, Danau Tauti, dan Danau Matano. Tahukah kalian teman-teman, Danau Matano adalah danau yang terdalam di Asia Tenggara dan danau yang terjernih di Asia Tenggara. Sedangkan 3 biji di tangan kanan berubah menjadi tanaman dan makhluk hidup lainnya. Waktu berlalu, daerah pesisir Danau Matano kemudian dipimpin oleh seorang Mokole yang berkedudukan di Kampung Rahampu yang sekarang dikenal dengan nama Desa Matano. Pada waktu itu, Desa Matano terbagi menjadi 5 kampung. Kampung Rahampu, Lembara, Lemogola, Kampusera, dan Matalu. 5 kampung itu dipimpin oleh keturunan Sang Mokole. Konon, Matano mempunyai 2 arti, mata air dan mata parang. Inilah kisah bagaimana Matano bisa diartikan sebagai mata parang. Alkisah, suatu ketika 2 orang dari 2 tempat yang berbeda membuat 2 benda yang berbeda. Orang pertama berasal dari Rahampu. Ia membuat parang tanpa sarung. Orang kedua berasal dari Tampina. Ia membuat sarung parang tanpa parangnya. Orang Rahampu lalu memutuskan untuk mencari sarung buat parangnya. Sementara orang Tampina memutuskan untuk mencari parang buat sarung parang yang telah dibuatnya. Hari cerah, matahari bersinar indah. Langit di angkasa membiru tanpa saputan awan. Kedua orang itu pergi ke arah yang berbeda. Orang Rahampu berjalan ke barat, orang Tampina ke timur. Mereka terus melangkah. Di satu tempat mereka bertemu, di bawah sebatang pohon besar nan rindang. Duanya kemudian asik bercakap. Mereka saling akrab, seolah sudah saling kenal lama. "Kawan, kau dari mana dan hendak kemana?" Orang Rahampu bertanya. "Kau sendiri dari mana dan hendak kemana?" Orang Tampina balik bertanya. "Hahaha, kau rupanya suka sekali bercanda. Ditanya malah balik bertanya," cetus orang Rahampu.
Aku dari Tampina hendak ke timur. Aku sedang berpetualang, ucap orang Tampina. Kalau begitu kita sama-sama petualang. Aku orang Rahampu hendak ke barat. Bagaimana perjalananmu? Baik, kau sendiri? Baik juga. Selama perjalanan tak ada halangan sama sekali. Aku juga. Kalau selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa, kita selalu dilindunginya. Ya, ya, kau benar. Kedua orang itu terus bercakap. Angin bertiup lembut. Burung-burung berkicau riang. Matahari bersinar hangat. Suasana yang tenang, penuh kedamaian menemani kedua orang itu. Orang Rahampu berkata kepada orang Tampina, "Kawan, mengapa kau membawa sarung tanpa barangnya? Dan kau mengapa membawa tarang tanpa sarungnya?" Timpal orang Tampina. Kau benar-benar suka sekali bercanda, teman. Aku membawa parang telanjang karena sedang mencari sarung yang cocok untuknya. Itulah maksud pertualanganku ke barat. Kalau begitu, kita harus bersyukur Yang Maha Kuasa telah mempertemukan kita di tempat ini. Kenapa memang? Kau tahu, aku berjalan ke timur karena sedang mencari barang yang cocok untuk sarung yang kubawa ini. Oh iya? Ya. Orang Rahampu berkata, coba berikan sarung itu, siapa tahu cocok dengan parang yang kubawa ini. Coba berikan parangmu, siapa tahu cocok dengan sarung yang kubawa. Ternyata para orang Rahampu cocok dengan sarung yang dibawa oleh orang Tampina. Teman, orang Rahampu berkata, hari ini aku mengikat janji denganmu bahwa kita berdua bersaudara. Persaudaraan kita seperti dua saudara, seayah dan seibu. Ya, aku pun begitu. Timpal orang Tampina. Mereka saling tersenyum. Orang Rahampu menambahkan, saudaraku, aku minta kau menjadi saksi. Sejak hari ini, Rahampu berubah menjadi Matano, yang artinya mata parang. Ya, ya, ucap orang Tampina. Dan sebagai tanda persaudaraan kita, orang Rahampu menambahkan, kita akan saling membantu. Ya, saudaraku, jentus orang Tampina. Bila Matano mendapatkan kesusahan di pagi hari,
Maka tampilah mendapatkan kesusahan di sore hari. Bila di antara kita mendapatkan kesusahan, maka yang lain akan menolong. Ya, mereka berjabat tangan, lalu pulang ke kampungnya masing-masing dengan penuh sukacita. Terima kasih. Teman-teman, cerita ini mengandung pesan moral. Pertama, untuk selalu mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu dilindungi. Kedua, saling menghargai sesama manusia. Ketiga, saling menolong. Keempat, saling berterima kasih. Itulah tadi cerita rakyat dari Kabupaten Luwu Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan atas.